Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW LDII Jawa Timur bersilaturahim ke Pimpinan Wilayah atau PW Muhammadiyah Jawa Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023 di kantor PW Muhammadiyah Kota Surabaya, Jawa Timur. Kunjungan silaturahim tidak hanya untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah yang bersinergi, namun juga untuk membentuk kolaborasi program kerja khususnya bidang pendidikan keagamaan dan dakwah, sehingga dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Ketua DPW LDII Jawa Timur, Kiai Haji Muhammad Amroji Konawi, LDII dan Muhammadiyah memiliki tugas yang sama yang dapat disinergikan dalam masyarakat. Semoga ke depan 2022 sampai dengan 2027 ini nanti bisa selalu berkolaborasi dengan LDII dalam mengemban amanah umat ya, untuk bisa melaksanakan tugas-tugas keumatan. Sangat banyak saya kira kerjasama yang perlu dikerjasamakan dan bisa disinergikan antara programnya LDII dengan program Muhammadiyah. Karena ini sekaligus ada kita masuki tahun politik, maka jangan sampai umat ini rusak karena politik, harus kita jaga sama-sama, baik itu yang menjadi warga LDII maupun warga Muhammadiyah, tetap bersatu, tidak terprovokasi oleh apapun kegiatan yang bisa merusak persaudaraan. Senada dengan Amroji, Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur, Kiai Haji Sukadiono menyampaikan kerjasama itu bentuk kebaikan dan ketakwaan. Ya, bagaimanapun kita ini kan tetap dalam satu payung besar ukhuwah Islamiyah yang tentu ada hal-hal yang bisa kita sinergikan ke depan. Jadi kalau di Muhammadiyah itu ada doktrin perjuangan ta'awanu 'alal birri wa taqwa, kerjasama dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Dan itu sangat dimungkinkan antara Muhammadiyah dengan ormas di luar Muhammadiyah, termasuk dalam hal ini ya dengan LDII. Maka kami nanti akan lebih senang kalau kemudian ini adalah awal. Ya, ini adalah awal. Kita tindak lanjuti dengan pertemuan berikutnya untuk membicarakan program-program ya, yang sekiranya bisa kita sinergikan dan kita kolaborasikan. Kunjungan ini juga menjadi langkah awal yang baik untuk LDII dan Muhammadiyah dalam meningkatkan kontribusi di masyarakat, seperti membentuk program pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, dan kesehatan.